Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi ya bersama saya. Oke, yang kemarin udah nonton video yang pertama, ini adalah kelanjutannya bagaimana caranya untuk save atau export foto kolase yang udah hasil kita sinkronkan di template gitu. Untuk kolasenya langsung aja ya teman-teman, gak usah pakai lama, langsung aja kalian pilih file, klik file, dan kalian jangan lupa kalian save dulu ya untuk hasil foto editannya. Kalian harus rajin save biar nanti kalian mudah untuk buka lagi filenya bila ada revisi ya. Langsung aja kita klik file dan export. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja ini, klik. Nah, di sini teman-teman untuk color profile-nya saya pakai sRGB. sRGB ya. Kalau bisa nggak usah kalian pilih yang lain, kalian pakai aja sRGB karena untuk format-format yang lain ini biasanya untuk suara terlalu sulit ya, terlalu sulit untuk dideteksi oleh mesin printingnya gitu. Oke, kalau udah seperti ini kalian export atau ntar dulu. Kalian bisa edit juga untuk penyimpanannya ya, di mana kalian mau menyimpan hasil editannya. Kalian tinggal klik aja cost-nya di sini, klik, dan di mana kalian mau menyimpan hasil foto editannya. Export-nya udah selesai, kita bisa langsung cek ya, ini dia udah ada hasilnya. Nah, ini hasilnya udah kita export ya teman-teman. Jadi begitu caranya untuk mengeksport hasil foto di hasil foto di Pixel Smart Album gitu ya teman-teman ya. Oke, kita close aja. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton video ini, dan jangan lupa kalian share, like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.